Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Yosua di channel kita Pragipta Paramita. Kali ini kita mau belajar bareng tentang penyusunan rangsum nih. Jadi saya hanya mau menjelaskan dua poin aja. Yang pertama itu person square method, kemudian yang kedua adalah komputer. Nah, apa itu person square method dan metode menggunakan komputer? Nah, ikuti terus video kita ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau belajar tentang metode person square method. Jadi metode ini keuntungannya itu adalah praktis dalam arti kita bisa menyusun rangsum itu dengan cepat, kemudian perhitungannya juga mudah. Kemudian kerugiannya hanya dapat digunakan dua makanan bahan saja. Dengan pertimbangan tersebut agar tidak banyak mengganggu keseimbangan nutrisi yang terdapat di dalam rangsum. Tapi saya akan mencoba, karena saya juga berdasarkan dari searching, ternyata selain kita menggunakan dua bahan makanan, juga kita bisa menggunakan tiga bahan makanan dan lima bahan makanan. Tapi kali ini kita bahas yang umum aja dulu, menggunakan dua bahan makanan ternak. Oke, teman-teman bisa lihat ini bahwa ada dua bahan makanan yang akan saya gunakan, yaitu jagung dan konsentrat. Oke teman-teman, jagung dan konsentrat. Jadi jagung dan konsentrat ini kita harus tahu dulu kandungan proteinnya. Jagung itu kurang lebih 8%, konsentrat itu kurang lebih 38%. Nah kemudian saya itu pengen dari kedua bahan tersebut, saya pengen mendapatkan protein itu hanya 20%. Nah tentunya pasti saya akan mencari tahu bahwa berapa sih proporsi jagung dan proporsi konsentrat agar menghasilkan protein 20%. Nah, kita akan menyusun rangsum sebanyak 100 kilo. Oke, teman-teman, kita bisa lihat di sini kita membuat persegi panjang. Persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas itu ada tulisan jagung 8%, itu adalah kandungan jagung. Kemudian di kiri bawah itu adalah konsentrat 38%. Kemudian di kanan atas itu adalah 18 bagian jagung, dan di kanan bawah itu adalah 12 bagian konsentrat. Dari mana 18 dan 12 ini? Mari kita lihat konsentrat nih teman-teman. Konsentrat 38%. Ini adalah 18 bagian jagung. Artinya 38 dikurangi 20% menghasilkan 18 bagian jagung. Oke, teman-teman sudah bisa memahami di sini asal muasal dari 18 ini dari mana. Kemudian 12 bagian ini berasal dari 20% dikurangi 8%, sebanyak 12 bagian. Kemudian dijumlahkan 18 dan 12 menjadi 30. Nah, sangat mudah teman-teman. Kemudian yang berikutnya, nah jadi komposisi yang seharusnya kita buat untuk mendapatkan protein 20% dari campuran jagung dan konsentrat, yaitu, oke, ini teman-teman bisa lihat bagian jagung dalam kurung 18 dibagi 30 dikali 100 kilo. Oke, jadi ketemulah 60 kilo jagung bagian konsentrat, 12 bagi 30 kali 100 kilo ketemu 40 kilo. Wah teman-teman, ini sangat mudah dimengerti, sangat mudah dipahami, dan perhitungannya pun sangat sederhana. Untuk membuat 100 kilo pakan dari campuran jagung dan konsentrat dengan protein 20%, ternyata komposisinya adalah jagung 60 kilo dan konsentrat 40 kilo, itu sudah bisa menghasilkan protein dengan kadar 20%. So, gimana teman-teman? Sangat sangat mudah kan? Jadi nggak ada salahnya kita coba-coba. Ketika kita punya ternak, kita pengen menyusun rangsum sendiri tapi bingung, teman-teman harus coba cara ini. Karena ini beberapa literatur sudah banyak menggunakan seperti ini dan sudah terbukti.
Oke teman-teman, itu tadi video dari saya membahas tentang person square method menggunakan dua bahan makanan. Cukup mudah dimengerti teman-teman. Kemudian untuk video selanjutnya, jangan lupa terus pantau video kita di YouTube-YouTube sebelumnya. Teman-teman bisa klik aja channelnya Pragipta Paramita. Dan jangan lupa kita juga menyediakan official store kita. Teman bisa buka juga. Kemudian ada kita ada IG, kemudian kita ada Facebook juga. Teman-teman bisa di sana mendapatkan informasi seputar peternakan, kemudian tentang produk-produk dari kita, dan tentunya review-review hasil penggunaan dari produk kita di berbagai daerah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.